Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nejea. Kali ini aku lanjut memainkan game Black Clover Mobile ya, Rise of the Wizard teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan coba gacha untuk mendapatkan karakter hero si Asta dan si Yami ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba gacha. Kebetulan tiket aku di sini ada 33 teman-teman. Oke, kita akan coba pool yang pertama teman-teman ya. Oke, kita gacha. Jadi ini tuh animasi ketika lagi gacha ya teman-teman ya. Dan kelihatannya di sini tidak ada karakter hero SSR 1 pun ya. Ini pun hanya SR teman-teman. Oke. Ternyata di sini aku hanya mendapatkan karakter hero SR saja ya teman-teman ya. Oke. Kita akan coba pool kedua teman-teman, barangkali yang kedua ini kita bakal dapat karakter hero SSR ya. Dan di sini kelihatan teman-teman tidak ada karakter hero SSR karena bukunya berbeda ya, bukunya agak kayak berwarna rainbow seperti itu teman-teman. Oke, kita skip lagi dan lagi jong ya teman-teman ya. Ini udah pull ke 2 dan belum dapat karakter hero SSR. Oke, kita coba pull yang ketiga teman-teman. Dan di sini pun tidak ada juga ya. Ini Asta SR teman-teman ya. Oke, tidak ada SSS. Ternyata jong banget ya. Oke, memerlukan 800. Kita gacha lagi teman-teman. Ini pool kita yang keempat ya. Nah, di sini ada SSR ini. Nih, bukunya berbeda ya. Dan dilihat, wah, banteng antara Yami atau Asta ini. Oh, bukan. Oke, ini bukan ya. Dan ada lagi nih, ada lagi nih. Oke, harusnya tadi SSR ya. Ini banteng. Nah, ini SSR-nya teman-teman, Yami nih. Dari suaranya Yami ya. Jangan, akhirnya aku dapat SSR si Yami yang memang pengen aku dapatin ya, teman-teman ya. Dari awal aku main game ini pengen dapatin si Yami, teman-teman. Dan akhirnya aku berhasil dapat ya. Oke, lumayan ya. Udah dapat si Yami. Kalau beli tiketnya berapa sih? 10 itu seharga 120 ya. Beli nggak ya? Sepertinya kita beli aja ya. Biar kita dapat si Astanya juga. Asal jangan dapat Yami lagi ya. Oke. Dan di sini nggak ada ya, nggak ada buku SSR. Dan langsung saja kita skip. Tidak ada buku SSR-nya. Oke, kita udah 5 kali gacha atau menghabiskan sekitar 50 tiketnya ya. Dan hanya mendapatkan si Yami, teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya. Yami pun udah bagus banget, teman-teman. Karena salah satu tier teratas juga untuk karakter hero SSR-nya ya. Di sini aku pengen up si Yami-nya, terutama untuk levelnya ya.
Oke. Yamnya udah lumayan nih, bisa level 13. Oke, teman-teman. Terus untuk skill, karena belum ada skill Yamnya ya. Kita pakai skill SR si Asta aja nih dulu nih. Kita ambil si Astanya ya. Nih, kita pasang ke Yami ya, teman-teman. Terus yang ini kita ganti lagi nih. Bukunya karena ada SR ya, kita ganti SR. Nah, seperti ini. Terus Astanya kita ganti SR juga yang ini ya. Oke, sudah teman-teman. Coba kita klaim terlebih dulu. Di sini apa nih? Oke. Dapat gold ya. Terus yang ini apa nih? Oh, dapat ini. Lumayan ya. Di sini ada lagi teman-teman. Dapat batunya lagi ya. Batunya kita kumpulin sedikit demi sedikit buat gacha lagi nanti teman-teman. Oke, lumayan, tapi nggak tahu itu buat apa ya. Kita ke hero lagi. Kita up dulu ya level si Yami-nya ya. Oh, ini tuh kayak review karakter hero-nya ya. Ini kita udah dapat si Yami tadi ya. Oke. Yaminya udah rank 1 nih. Oke, lumayan. Jadi gunanya itu buat ini ya. Oke. Ini apa sih nih? Oke. Si tadi sudah ada juga nih, bentar-bentar. Si William juga ada nih. Nah, ini William kan dia punya juga nih. Si William. Oke, kita pakaikan aja. Lumayan kan? Nambah status. Saya nggak bisa lagi. Bentar-bentar, kita kembali dulu ya. Pengen up. Lumayan kan level 18 Yami-nya, powernya pun bertambah banyak. Oke, kita akan lanjut story ya teman-teman ya. Nah, ada lagi yang bisa diklaim nih. Oke, lumayan. Ini bukunya juga. Jadi kita akan lanjut ke story-nya, teman-teman. Di sini kita ganti. Wah, ini dia pasangannya Yami ya. Bukan si Asta lagi. Ini dia story-nya, kita skip dulu. Jadi game ini benar-benar bagus banget, teman-teman, untuk grafiknya. Gila. Aku suka banget dengan grafik game-nya ini dan animasi skill-nya pun bagus banget ya. Ini Yami-nya kok kurang greget ya, karena pakai baju olahraga kayak gini. Nah, ini dia skill ulti dari William. Dia tipenya support ya kalau William ini. Ini si Noel. Ini bisa kita skip juga ya.
Kita lihat si Yami-nya dulu. Ini ulti dari si Yami ya. Gila sih keren ya. Yami ini tipenya DPS ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Mantap. Oke, teman-teman, kita berhasil ya. Ini boss tag-nya, ini musuhnya ya atau bossnya ya yang harus kita kalahkan ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, buat kalian yang mau download gamenya, link downloadnya ada di deskripsi di video ini ya. Dan untuk awal-awal buat kalian yang terkendala buat loginnya, itu aku sarankan kalian pakai VPN Korea atau Jepang ya teman-temannya. Nah, setelah kalian bisa download aplikasi di dalam gamenya, ketika udah selesai nanti kalian nggak perlu lagi VPN-nya. Itu buat membantu di awal buat kalian registrasi atau buat akunnya saja ya teman-temannya. Oke, keren banget ya. Ini kan bisa kalian lihat animasi untuk skillnya pun benar-benar ya bagus banget. Iya sih, mantap. Musuhnya kuat juga ya. Gila, sakit banget tuh. Ya, kita akhirnya ngalahkan musuhnya. Ini kita skip saja. Keren nih, keren. Keren banget ya, teman-teman ya. Kita lumayan dapat makanan tuh. Oke, dapat boxnya lagi, lumayan dapat 10. Ini apa nih? Ini tuh kayak, ini udah level lumayan ya. Terus juga. Perlu diklaim juga nih. Sudah kayaknya. Terus yang ini kita klaim lagi aja ya. Oke, lumayan dapat 80. Lanjut.
kita kembali ke markas dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aku main game Black Clover Mobile. Aku akan lanjutkan lagi nanti ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya.